Oke, kita akan coba langsung lepas. Ada apakah? Apakah ada? Ada apakah dan apakah ada? Ada apakah dan apakah ada? Oke, ini aman. Sebentar lah, ini apa ini? Ini apa ini? Wait. Apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, teman-teman semuanya, brother semuanya ya. Semoga tidak bosan dengan materi-materi yang saya sampaikan. Nah, kali ini saya akan berusaha atau mencoba untuk menangani reel overhead yang katanya reel ini udah pernah diservis, ya, udah dilakukan servis, maintain, tapi bisa dibilang gagal ya. Ya. Nah, ini reel Jigging Monster Ocean Pro. Ya. 300L Jigging Monster Ocean Pro 300L. Nah, ini sekarang ya, yang sekarang ini adalah keluhannya di saat lever drag kita posisikan ke strike. Ya, ini sangat berat. Ini sangat berat. Oke. Terus di saat kita full, ya, handle sudah tidak bisa diputar sama sekali. Terus ini nggak aku pegang ya, nggak aku pegang spoolnya. Ini sudah tidak bisa diputar sama sekali, alias stuck ya, ngancing ya. Nah. Kita juga, saya juga belum tahu ini kerusakannya gimana. Cuma kita sudah mendiagnosa sebelumnya. Ini sebelum kita bongkar, ada kemungkinan salah penempatan ring atau washer, bisa jadi salah penempatan part yang lain, bisa jadi. Dan yang pasti ini ada bagian bearing yang mati atau korosi, ya, mati karena korosi. Ya. Kita lihat, kita cek. Ada apa? Kesalahannya di mana? Kerusakannya di mana? Ya, oke, kita langsung aja eksekusi pasien ini. Ya, lanjut. Nah, untuk membukanya kita menggunakan kunci TX8 ya. Torque 8 atau kunci bintang yang ukuran 8 ya. Kita menggunakan kunci bintang yang ukuran 8. Ya, kita langsung buka aja bagian baut bodinya. Semoga kasusnya hanya salah penempatan part atau ada bearing yang mati ya. Karena seperti kasus, kalau kasus-kasus seperti itu bisa dianggap dia masih ringan lah ya, tidak ada masalah ya. Oke. Sebenarnya kalau kita udah terbiasa dan kita paham sistem dari reel merek ini, seri ini, sebenarnya itu simple ya. Sebenarnya simple. Kalau kita paham. Oke, kita buka bagian lever drag-nya ya.
Kita buka bagian lever drum. Iya. Kita buka nih bautnya ya. Kita buka bautnya. Ini pakai PH1. Ya. Semoga baik-baik aja ya. Semoga baik-baik aja. Kasihan juga yang punya rel ini. Oke, kita ambil baut lever drag-nya. Kita cabut ya. Yap. Dia menggunakan blue grease ya. Oke, kita ambil bearing terlebih dahulu ya. Kita ambil bearingnya terlebih dahulu, bearingnya. Nah, oke, kita lepas. Ya, ini intinya kita acak-acak dulu ya. Kita acak-acak dulu. Nah, yap, ini. Semoga tidak ada apa-apa ya. Semoga aja. Nah, kita bersihkan aja dulu dari grease-nya ya. Biar nggak terlalu kotor. Kita bersihkan dulu. Ya. Nanti kita bersihkan ulang. Ya. Nih. Ini rel masih bagus sebenarnya kalau dari luar ya. Dari fisik luarnya itu kelihat masih bagus itu relnya ini. Ini washer yang di dasar ya. Sejauh ini penempatannya sudah benar sepertinya ya kan, sepertinya. Oke, kita akan coba langsung lepas. Ada apakah? Apakah ada? Ada apakah dan apakah ada? Ada apakah dan apakah ada? Oke, ini aman. Sebentar lah, ini apa ini? Ini apa ini? Wih. Apaan ini? Kenapa dia ada di sini? Satu kesalahan. Sudah ya. Tadi ya. Satu kesalahan ada di situ, sudah terlihat. Ya. Sepele ya. Masalah ini tuh sepele. Tapi dia bisa ngancurin ini ya. Gigi gear ini ya. Dan bisa ngancurin gear pinionnya ini. Sepele tapi bisa ngancurin ini dan bisa ngancurin. Oke. Itu satu kesalahan, satu udah ketemu. Kita akan lihat lagi kesalahan yang lainnya. Oke, kita lepas baut yang pengunci ini. Semoga baik-baik aja gearnya. Jadi kita belum bisa lihat semua karena kita harus buka, kita bersihkan, kita cek ya, kita cek kondisi gear, baru nanti akan terlihat kerusakan pada ada kerusakan atau tidak pada gearnya ya. Nah, kita buka. Kita buka. Kendor banget loh. Gila, kendor banget ini. Ini ya, udah. Oke. Kita lepas dulu.
Ya. Kita taruh. Kita harus lepas ini ring washernya. Iya. Ya. Tuh dua, ini ada ring lagi sini. Oh my god. Oke lah, oke. Ya. Kemungkinan belum terlalu paham ya. Kita ambil ini piringnya, kita cek semua nanti ya, kita akan cek semua piringnya kondisinya gimana. Nanti kita bersihkan, kalau setelah kita bersihkan nanti akan kelihatan dia ada kerusakan atau tidak. Untuk docking ya, untuk docking aman ya, aman. Oke. Ya. Ini piring di bagian handle, bawah handle ya. Terus secara fungsional one way, tadi fungsionalnya one way-nya bagus, it's okay. Oke, kita taruh dulu, nanti kita bersihkan ya. Ini kita taruh dulu, nanti kita bersihkan. Terus kita ambil spool. Oke, sejauh ini masih aman. Nah, ini kita ambil juga piring sebelah sini, nanti kita bersihkan juga. Kita harus buang ini ya. Kita harus bersihkan semua ini ya, grease-nya nih ya. Kita bersihkan semua ini. What? Oh my god. What happened? Kita cek dulu semuanya. Udah cacat ya, sedikit. Sedikit pun pasti terasa ini. Ini sangat mengerikan, guys. Kita buka ya. Kita buka cover yang sebelah sini. Ya, semoga baik-baik aja lah, kita berharap ya. Semoga baik-baik aja ini real. Semoga bisa kita sempurnakan kembali. Oke, kita buka dulu ya. Nah, yep, kita taruh dulu. Sebenarnya untuk apa, bearingnya terlihat masih aman, baik-baik saja. Untuk spool juga masih aman. Oke, kita akan bersihkan reel ini. Dan kita cuci, kita sampai bersihkan, kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita akan selesaikan masalahnya. Oke, lanjut. Nah, tadi setelah kita bersihkan ya, kita bersihkan semuanya. Sekarang kita akan lakukan regrease ya. Nah, pertama-tama yang kita regrease itu adalah bagian body-bodinya. Ya.
Oke. Ya, seperti ini. Nah, kali ini untuk penanganan seri ini, ya, saya menggunakan grease yang yellow ya. Ya, yellow ini full sintetik, khusus untuk reel-reel yang karakternya seperti ini, yang berat, agar pelindungan di salt water dia dapat. Terus untuk oilnya di bagian bearing-bearingnya itu pakai yang seperti biasa yang ini ya, yang kita pakai yang sintetik oilnya, full sintetik. Grease-nya juga grease full sintetik. Oke, lanjut kita grease lagi ya di bagian dasaran spoolnya ini. Ya, ini sudah, ini sudah. Lanjut kita pasangkan washernya. Nah, ini sudah ada tempat-tempatnya. Pasangkan tepat pada nih sudutnya yang untuk itu washer dragnya, carbon tagnya ya. Jadi tepat ya sudutnya. Oke, lanjut kita pasang pennya, pengunci washer dragnya ini. Ya. Oke. Kita dorong mundur ya. Nah. Kita selipkan di bagian sini. Nah. Jadi biar dia masuk ya. Jadi tetap rapi ya di sini, tidak ada, tidak lepas dari jalurnya. Jadi kita pasangkan dan kita selipkan di bagian antara sini ya. Jadi sambungannya usahakan masuk di bagian ini, jangan ditaruh di luar-luar seperti ini ya, tapi masuk ke dalam sini sambungannya dari kawat tadi. Oke, lanjut kita pasang satunya sama seperti tadi ya. Terus masukkan tepat di tempatnya. Oke, satunya. Nah, ini kan keluar ya, sambungannya di luar. Dorong ya. Dorong ke dalam. Lep. Ya. Tarik dikit. Ya, dia masuk ke dalam. Tuh. Ya, jadinya rapi, tidak terlihat sambungannya ya. Nah, dia benar-benar presisi pada tempat. Oke, lanjut. Nah, ini ada baut ya, kita pasang terlebih dahulu yang ada bautnya ya. Eh, kita taruh dulu. Kita rakit di bagian ini. Nih, pertama ini udah enggak perlu dibongkar ya. Kalau pembongkaran reel ini enggak perlu dilepas-lepas. Kita bersihkan bisa tanpa melepas ini ya. Nih, terus lanjut. Ya. Pair. Terus lanjut bearing ya. Nah. Oke, sebelum dimasukkan bearingnya, re-oil dulu. Terus kita pasang pada yang saya bilang tadi ada baut, lubang baut di situ ya. Nah, seperti ini. Ya. Tes tekanannya apakah dia ada? Oke, ada ya. Nah, tekanannya ada. Oke. Lanjut. Setelah ini terpasang, kita pasang covernya ini ya, tepat pada sudut baut
yang sudah ada. Nah, langsung baut semuanya. Oke, setelah sudah terpasang bautnya, ya, setelah sudah terpasang bautnya, nah ini sudah terpasang kan. Lanjut kita pasang bearing yang sebelah sini. Oke, seperti ini. Kita pasang per dulu, baru kita pasang plat washernya ini. Oke, kita tes untuk tekanannya apakah dia dapat. Oke, sip ya, tekanannya dapat ya. Oke, sip, kita taruh dulu biring-biring. Kita pasang biring-biringnya dulu ya. Untuk biring di main gear bawah dan main gear atas itu nanti dia ada di sini satu, ya, satu, satu yang bawah. Nah, yang satu ini nanti di atas. Nah, ini kita pasang yang bagian pinionnya, ya. Kita pasang bagian pinion, kita tutup. Ya, dengan grease. Oke, dah. Terus kita pasang gear, main gear. Nah, sebelum kita tutup main gearnya, kita itu dulu. Bagian bawahnya ya, dasarannya ya. Ya, untuk mencegah aja karena OH itu sangat terbuka sekali ya. OH sangat terbuka sekali, makanya kita amankan. Terus kita grease di sini sementara, jadi nanti kita tambahin lagi waktu kita sudah pasang. Jadi setidaknya kita beri dulu. Kalau untuk jenis rail overhead ya, jangan terlalu pelit grease ya kalau untuk overhead. Karena apa? Rail overhead itu kan masuknya rail kelas berat ya. Jangan sampai dia kekurangan grease ya kalau untuk overhead. Lebih baik kita mencegah daripada kita menyesal ya. Jadi sistem gearnya dia beda dengan reel-reel yang jenis spinning. Kalau spinning kebanyakan grease, dia akan berat putarannya. Nah, tapi kalau overhead sedikit grease selesai dia, kasihan dia. Karena gearnya beda sama gear yang jenis spinning. Ya, perlu digarisbawain itu ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah. Langsung kita pasang aja.
Nah, oke, kita masuk, sip. Nah, ini tadi ada ring ya. Nih, tadi diselipkan di sini waktu dibongkar. Itu salah, jangan diulangin. Dah, oke. Karena apa? Ringnya itu nutupin bearing, ya. Makanya dia ada tekanan langsung berat. Oke, lanjut kita pasang bearing ini dulu. Ya, sambil kita pegang ya, sambil kita pegang ini tekan, terus kita balik. Nah, kita kasih grease bagian bawah sini. Nggak perlu pelit grease ya kalau untuk OH. Saya bilang nggak perlu pelit grease. Oke, dah. Ya, baru washer, stick, dan oke. Set. Nah, kita tutup dulu handle, ring. Iya, jatuh. Kita kasih ini biar nggak jatuh. Sekalian untuk perlindungan. Ya. Baru spout. Kunci aja dulu ya. Oke. Terus kita kencangkan sedikit dulu. Mau kencalan sekalian juga nggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Sudah semua. Sebentar. Agak saya tinggikan supaya tidak sangkut. Oke, okay. Ya. Tuh. Nah, gimana? Nah, yang ini sudah beres ya. Yang sebelah sini. Ini udah apa? Secara fungsional one way dia berfungsi dengan baik dan putarannya ringan. Oke, okay, ini satu sudah ketemu, dapat. Nah, setelah itu ini kita taruh dulu. Kita pasang bearing bagian spool yang bawah. Untuk aspool ya, dudukan aspoolnya ya. Oke. Okay. Kita kasih oil. Karena ini untuk spool ya. Kita langsung masukkan. Oh iya, ini belum kita kasih grease, lupa gear clickernya. Kasih grease untuk gear clicker. Oke, cakep. Nah, kita pasang. Ya, sip. Clicker berfungsi normal. Ya, sip. Lanjut. Aduh, ini bearing untuk ini ya. Dah, langsung kita closing. Ya, kita closing. Gak kelihatan lubangnya. Oke. Sedikit lagi, sedikit lagi, iya, sip. Nah,
Kita tes dulu ya. Oke, kita tes dulu, kita tes uji putarannya, kita pasang baut di bodinya. Ya. Nah, kita coba dulu. Kita kasih tekanan. Kalau seumpamanya oke, kita coba. Oke, lumayan ya. Clicker juga udah lumayan. Ya. Ya. Jadi belum ada tekanan ya ini ya. Masih nol. Oke, kita lanjut rakit bagian ini, kita dasarannya ini kita beri grease. Terus mana tadi? Ini dia. Ya. Oke. Kita kasih lagi. Ya. Lanjut. Kita taruh dulu. Kita gerigris di bagian nih. Nah, kita pasang ini ya untuk dudukan lever drag-nya ya, knob lever drag-nya nanti ya. Kita pasang sampai dia posisinya sudah ada ya, kanan kirinya ya, perhatikan. Oke. Terus kita grease lagi. Kita grease lagi. Ya. Terus kita pasang. Ini kanan kirinya perhatikan sudah ada tepatnya ya. Nah, oke. Ya, posisinya diperhatikan. Oke, kita pasangkan langsung. Ya, kita posisikan di posisi free. Ya, posisikan di posisi free. Ya, setelah itu kita grease bagian ini ya, bearing untuk knob tension. Oke. Dah. Lanjut us, kita grease dulu. Nah, kita grease dulu. Oke, kita tes dulu untuk tekanannya. Ini kita bersihkan dulu ya. Dari sisa-sisa grease-nya kita bersihkan dulu. Ini posisi masih nol. Ya, ini kita netralkan atau kita nolkan. Ya. Nah, ini posisi nol ya. Netral, nah, oke, okay. Ya kan? Jadi setelah kita lakukan maintenance tadi, ada indikasi salah pasang dan ada part
yang seharusnya ada di situ tidak ada. Yang part seharusnya bukan itu ternyata bukan kemungkinan besar, tapi memang itu nggak ada. Jadi partnya memang nggak ada. Oke, kita bersihkan dulu ya. Bukan part yang seharusnya dipasang ya. Bukan part yang seharusnya dipasang. Ini saya hanya berusaha untuk mengembalikan ke fungsi standar. Oke, sekarang posisi 0 ya. Ini posisi 0. Oke. Terus ini juga posisi 0, masih di bawah. Nah, kita langsung pull up. Oke. Agak berkurang ya, sudah enggak seringan tadi. Kita turunkan lagi. Kita naikkan 2 putaran ke strike. Oke. Masih ya, santai. Kita naikkan lagi ke strike. Nah, sudah. Nah, tadi ya, waktu posisi dia strike dan ini sudah naik, ini udah nggak berfungsi putarannya di sini, berat ya. Kita coba. Nah, oke, sudah normal sekarang. Belum, masih ada tahap-tahap lagi. Kita fullkan. Oke, harusnya ini makin naik ya, pasti ya. Dan ini tadi semakin berat ya. Kita coba. Oke, sudah normal. Oke, kita turunkan lagi ya. Ini masih banyak, ini dia masih bisa naik lagi. Kita naikkan lagi. Oke, tambah 2 putaran, kita ke strike. Strike aja nih ya. Dah. Oke. Pasti kencang lah, ya kan? Nah, ini ke posisi yang seperti ini tadi udah enggak bisa diputar walaupun sudah di strike. Oke. Mungkin bisa dicek di video awal tadi sebelum dibongkar, ya. Ini kita coba. Oke. Nah, gimana? Dia masih enteng, tapi drag ini sudah kuat sekali. Ini spool tak pegang ya, dia udah tapi spool dilepas, spool pegang ya, ini saya tahan, lepas ya, ini ya, spool lepas, saya lepas spoolnya. Nah, berarti normal untuk tekanannya. Kita ke pull. Ini baru strike. Kita ke pull. Oke. Pasti lebih kuat lagi kan? Ya udah enggak bisa muter lagi nih. Ini spool saya tahan ya. Ya, tak tahan. Udah enggak bisa muter lagi. Oke. Nah. Ini saya tahan. Ya. Tahan ya. Nah, kemudian saya lepas spoolnya. Nah, berarti kan, nah, walaupun dia ada di drag tinggi dan di full, ini tetap enteng. Nah, seharusnya memang seperti ini, tidak seperti tadi. Tadi sebelum dibongkar posisi full, drag full ya, ini nggak bisa diputar ya. Ini nggak bisa diputar walaupun ini nggak dipegang spoolnya. Tadi nggak dipegang spool ya kan. Nah, nggak bisa diputar. Tadi nggak bisa kayak gini. Padahal posisi drag pull. Padahal ini masih ada lagi naik dia. 1, 2. Ya, kita ke strike. Tuh, kan? Kita coba. Masih enteng nggak? Nah, kan? Le. Oke. Nah. Oke. Nah, yang diinginkan pemilik reel ini ya seperti ini. Seperti itu. Jadi maunya ya seperti ini. Jadi waktu drag full
ya, ini handling tetap enteng seperti itu. Nah, tapi kemarin katanya setelah diservis ternyata hanya servis perawatan, tidak ada penggantian apa-apa. Ternyata bukan lebih baik tapi malah rusak. Nah, enggak apa-apa, kita ibaratkan belajar bareng. Ini saya berikan solusi penanganannya dan cara kembalikan lagi ke standarnya. Oke, kita tutup kembali posisi ini. Yep. Kita tutup kembali posisinya. Ya, pegang. Pegang yang besar. Kencengin tek. Dah. Cukup. Terus bersihkan sisa-sisa grease-nya. Oke. Lanjut. Kita pasang bautnya. Nah, pengunci baut ya. Oke, bautnya plus. Wih, jatuh. Nah. Nah, oke. Ini dia tadi hasilnya. Nah, kita ulangi lagi. Kita naikkan strike. Udah nggak bisa ya, ini kita handle tapi kan. Nah, udah kenceng. Bentar, naikkan lagi. Nggak apa-apa. Klak. Nah. Udah nggak bisa ya. Udah kenceng pastilah lah, ya kan. Nah. Nah. Pull. Ini udah dipul, drag udah tinggi. Masih enteng. Turunkan, naikkan lagi ke strike. Ini udah berat. Udah berat dragnya. Nah, ini spool tak pegang. Udah berat ya. Udah berat, tapi masih enteng. Oke. Nah, yang seharusnya emang seperti ini. Ke full. Udah enggak bisa muter lagi ini. Nah. Oke, turunkan. Nolakan lagi. Nah, ini posisi netral. Nah. Netralnya waktu kita lepas umpan, kita netralkan. Oke, itu tadi pengembalian mekanis dari reel Jigging Monster Ocean Pro 300L ya. Yang sebelum dibongkar ada keluhan yang seperti tadi, duck full, tapi handle juga ikut berat, enggak bisa, bahkan enggak bisa diputar. Dan sudah dikembalikan ke standarnya, dikembalikan lagi yang seharusnya, dan akhirnya bisa kembali normal. Oke, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.